Hai saudaraku, bagaimana kabarnya hari ini? Masih dengan saya Kim. Sebuah film baru rilis pada tahun ini yang tentunya belum pernah direview di channel lain. Dibintangi oleh Yang Lucia yang berperan sebagai Polwan Overpower atau OP ini yang sangat-sangat barbar. Untuk peran antagonis yang menurut saya selalu sukses dalam kebengisannya diperankan oleh Bao Bei. Baik, langsung saja. Let's play and tabe. Opening film kita akan diperlihatkan dengan kemacetan parah di suatu kota yang disebabkan karena adanya kecelakaan. Perkenalkan, beliau Komandan Kim. Karena tuntutan dari atasannya untuk membereskan kekacauan kota, dia menginstruksikan anggotanya beserta beliau segera menuju TKP. Dampak kemacetan itu, sang komandan harus menunda terlebih dahulu misinya untuk menuju sebuah hutan yang disinyalir tempat jual beli para gadis. Sejenak kita berpindah ke sebuah markas para penjahat di tengah hutan, di mana tempat itu digunakan untuk gudang penyekapan para ciwi-ciwi cantik yang akan mereka jual. Dari sini kita bisa melihat pimpinannya bernama Jung. Ini orangnya. Orang ini menanyakan kenapa wanita cantik ini bisa terluka. Dua anak buahnya yang bertanggung jawab membawa mereka pun beralasan bahwa mereka terpaksa melukainya karena wanita itu galak dan selalu melawan. Satu wanita pingsan karena kelelahan dalam perjalanan, sehingga para ciwi-ciwi ini dibawa ke ruangan kosong di lantai atas. Kedua anak buah tadi meminta izin pada bos Jung untuk pergi ke toilet. Padahal pada faktanya mereka kembali ke lantai atas berniat ingin kencing enak. Saat wanita galak ini diremehkan dan ingin digadabah, kemudian... Saya terkejut, saudaraku. Lantas siapa sebenarnya wanita ini? Dan ya, wanita ini membuka wignya dan langsung mengobrak-ngabrik para penjahat tersebut dengan skill glutnya yang sangat hebat alias overpower. Wanita ini sedikit kewalahan karena selain jumlah musuh sangat banyak, ditambah mereka menggunakan senjata. Berbeda dengan dia yang hanya menggunakan tangan kosong. Memanfaatkan sebuah tali tambang, wanita ini pun berhasil membuat ngos-ngosan bos Jung. Tak lama berselang datanglah para pasukan kepolisian yang dipimpin oleh Kapten Lee yang langsung membantu menghajar penjahat yang tersisa. Terlihat juga wanita kuat ini berusaha untuk melumpuhkan bos Jung. Mereka berdua pun berhasil mengalahkan semua penjahat di tempat itu. Tak lama kemudian, datanglah sang komandan dengan sangat-sangat terlambat karena kemacetan tadi. Untuk kemudian langsung mengecek kondisi wanita tersebut. Ternyata wanita ini adalah seorang polwan, saudaraku. Pantas saja wanita ini OP sekali. Beliau diketahui bernama Xiu. Cukup.
Scene berpindah pada seorang owner perusahaan besar yang bergerak di bidang transportasi. Dia bernama Cheng. Pada kesempatan ini, dia bersama istrinya hendak menemui orang pintar yang bisa meramal jalan hidup dan kesuksesannya yang selama ini dia jalani. Dengan terlebih dahulu melakukan ritual aneh, akhirnya dia menemui orang pintar tersebut. Pada pertemuan ini secara mengejutkan, orang pintar ini mengatakan pada Cheng bahwa kemalangan akan datang padanya. Uang, bisnis, kekayaan, istri, bahkan nyawanya, semua akan hilang darinya kecuali kalau dia melakukan ritual suci. Ritual suci ini adalah Cheng diharuskan melakukan hubungan intim dengan seorang perawan di luar nikah. Aduh, orang pintar keblinger sugan ini mah. Mendengar hal tersebut, sang istri sangat shock. Namun apa daya, karena sang suami sangat kental sekali kepercayaannya pada hal mistis, maka mau tidak mau, dia harus menuruti kehendak sang suami. Fokus kita berpindah pada Siu yang justru terlihat seperti jalu dan terkesan maskulin. Setelah itu datanglah teman masa kecilnya yang baru pulang dari tempat bekerja, dia bernama Mei. Saat itu Mei hendak memapah sang ayah yang kebetulan habis berobat. Dan tak lama berselang dari atas balkon terdengar suara pria yang naksir pada Mei. Namun sayang, pria tersebut sedikit agak kurang 1 senti. Karena dulu Siu dibesarkan oleh ayahnya Mei, maka tak heran jika hubungan mereka berdua sangat dekat layaknya saudara kandung. Selang beberapa jam datanglah telpon dari Komandan Kim yang memberitahukan berita duka bahwasannya salah satu gadis yang mereka selamatkan telah meninggal. Sejenak Siu termenung, dia merasa telah gagal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Di sini sang kakak berhasil meyakinkannya bahwasannya adiknya telah melakukan tugasnya dengan baik. Adapun soal mampu bertahan atau tidak, itu adalah sebuah takdir. Di tempat lain kita lihat sosok Cheng yang teing lagi ngapain disusul kedatangan asistennya bernama Amoy dengan membawa dokumen wanita perawan yang akan jadi sasaran. Malam ini adalah tepat hari ulang tahun yang ke-10 perusahaan Meder yang ownernya tiada lain adalah Cheng. Secara mengejutkan ternyata Mei juga bekerja di perusahaan ini dan ikut merayakan pesta. Di mata para karyawan, bos Cheng terkenal sebagai sosok pribadi dermawan dan setia. Buktinya, coba lihat di adegan ini. Tak lama berselang, Amoy menghampiri Cheng. Celakanya, Mei ternyata sudah benar-benar direncanakan secara matang akan menjadi target Cheng dalam memuluskan ritualnya. Ketika sedang asyik makan-makan, tiba-tiba Siu melihat pria yang dicari pihak kepolisian yang terlibat penculikan gadis di bawah UMR. Terjadilah perkelahian yang cukup sengit. Saya suka kekuatan fisik Siu. Benar-benar OP banget, saudaraku. Kali ini pria itu masih beruntung karena Amoy spontan menghentikan langkah pengejaran yang dilakukan oleh Siu. Dengan tenang, Cheng menghampiri Siu dan menanyakan sebenarnya apa yang telah terjadi. Kemudian menyuruh Amoy meminta maaf padanya. Saat mereka berdua akan pergi secara cepat, Cheng naik podium dan mengumumkan tentang karyawan berprestasi yang akan mendapatkan tunjangan uang dan biaya pendidikan gratis. Yang orang beruntung tersebut adalah Mei. Mei terlihat sangat senang dan antusias atas peristiwa tak terbayang ini. Akan tetapi di sini Siu merasa ada yang janggal. Entah kenapa pada saat ini dia tidak senang dengan Cheng dan para bawahannya. Esok paginya Mei ditetapkan sebagai duta perusahaan dan langsung mendapatkan hadiahnya. Nah loh, mau kemana mereka berdua ini? Diketahui, Cheng meminta diajak ke rumah Siu untuk melakukan pemotretan dan melihat contoh kehidupan sederhana karyawan berprestasinya.
terlihat sedikit ragab. Maklum, bukan muhrim, harus diajak bertamu dan masuk ke dalam rumah. Yang saya suka pada Cheng ini, dia orangnya to the point tanpa menye-menye kaditu kadie. Dia memohon pada Mei untuk membantunya. Cheng bercerita bahwa menurut orang pintar kepercayaannya, dia akan mengalami kehancuran luar biasa, bahkan nyawanya juga akan terancam jika tidak berhubungan di luar nikah dengan seorang perawan. Dengan watadosnya si Cheng ini menanyakan status kepirjinan Mei dan mengajaknya untuk melakukan hal tersebut. Mei sontak menolak. Di dunia yang serba modern, masih saja percaya tahayul itu, ujar Mei. Meskipun dia terlahir dari keluarga miskin, tapi harga diri dia mahal. Tidak bisa dibayar dengan apapun, apalagi dengan uang dan iPhone. Tak mau menyerah, Cheng akan memberikan apapun yang bukan hanya Mei minta, bahkan apapun yang keluarga Mei inginkan akan dikabulkan olehnya. Oh tidak, Roma. Dengan tegas, Mei menolak ini. Dan jikapun Cheng percaya akan tahayul itu, masalahnya jangan libatkan dia. Saat Mei hendak mengusirnya, apa yang terjadi selanjutnya? Sang ayah yang tak berdaya hanya bisa menangis. 6 jam setelah kejadian, viralah peristiwa tersebut. Di mana di sini si Kusoi menjadi saksi karena rupanya dia orang terdekat dari Mei. Cheng dibawa ke kantor polisi. Sedikit pun dia tidak mencerminkan Roma ketakutan. Karena apa? Dia kaya, bro. Hukum bisa dibeli, tinggal hubungi pengacara mahal. Aman dah. Berbeda dengan Mei yang sekarang kondisinya menjadi vegetatif. Naon atunya eta teh? Seperti masih bisa napas tapi tidak mampu berinteraksi dengan dunia luar karena kerusakan pada otak. Biasanya diistilahkan menjadi vegetatif. Tuh kan benar, saudaraku. Kalau di film mah yang berduit kebal hukum. Tak disangka Siu ada di sana dan menatap tajam ke arah si bebenguk Cheng. Sontak di sini Siu amuk-amukan pada atasannya, kenapa tersangka sebelum 12 jam telah dibebaskan? Dengan alibi tidak adanya bukti yang memberatkan tersangka karena korban diindikasikan melakukan bundir. Alasan yang masuk akal, Mei adalah orang yang kidal dan luka sayatan di tangan berada di sebelah kanan. Kemudian banyaknya luka tidak beraturan pada Mei yang mustahil untuk dimanipulasi. Media yang digunakan adalah pisau cukur milik ayahnya Mei dan pada alat tersebut hanya terdapat sidik jari Mei pula. Di depan para pers, Cheng mengakui bahwa dia memang benar telah melakukan hubungan intim dengan Mei. Itu pun terpaksa karena kalau tidak dia akan diteriaki di hadapan orang banyak. Untuk kemudian Cheng meminta maaf pada sang istri karena sejatinya dia telah dijebak. Sebenarnya Chenglah yang menjadi korban karena Mei bertujuan ingin menguasai hartanya. Dengan tegas Cheng berkata dia akan mengakui apa yang telah dia lakukan seperti telah berhubungan intim dengan Mei, tapi dia tidak akan mengakui apa yang tidak ia lakukan. Mendengar hal tersebut, opini publik pun diarahkan seolah Cheng adalah sebagai korban. Aduh, diperkuat dengan suara Mei sebagai bukti yang sangat menguatkan Cheng. Untuk lebih meyakinkan, sang istri mendukung penuh apa yang dilakukan suaminya karena dia sebagai korban. Permainan yang sangat sempurna. Siu terus mendengarkan bukti suara Mei secara berulang-ulang. Selanjutnya Siu menyambangi rumah kakaknya. Di sana dia menemukan bercak darah yang tidak ada tanda-tanda pembekuan atau aliran yang lambat dan relatif menyebar. Instingnya menduga sang kakak dianiaya kemudian dimanipulasi kejadiannya. Cerdas. Di dalam lift, Amoy melaporkan bahwa poluan OP itu telah menyelidiki rumah Mei dan untuk sang paranormal telah diizinkan cuti olehnya. Mendapati dalam masalah besar malah dikasih cuti dukunnya, tak ayal Amoy jadi korban semprotannya.
Tepat hari keempat setelah kejadian, terlihat Kusoy yang sedang abok karena depresi atas kejadian yang menimpa wanita pujaannya. Entah dia tahu kejadian sebenarnya atau tidak, masih menjadi misteri. Akan tetapi, saat dia akan menghubungi kantor polisi, tiba-tiba... Bertempat di kantor kepolisian, Siu mencoba memperdengarkan kembali suara rekaman pada rekannya. Didapatlah suara pesawat yang mengganggu. Nah, posisi rumah Mei memang suka dilintasi pesawat. Tapi di sini Siu mengeceknya ke pusat kontrol penerbangan bahwasannya pesawat berangkat jam 5 sore. Sedangkan kejadian terjadi jam 12 siang. Akan terungkap. Di scene lain kita diperlihatkan dengan kebengisan Cheng yang telah merogahala si Kusoy. Menyadari bukti dan saksi hilang, Siu nekat mendatangi perusahaan milik Cheng, namun sebelum masuk, pemeriksaan dilakukan. Dan ya, sungguh overpower sekali peluan ini, saudaraku. Untuk melaporkan perkembangan kasus, Siu mengajak Komandan Kim untuk makan di sebuah angkringan malam. Perbincangan mereka terganggu oleh pria songong yang memperlakukan wanita seenak dewe. Sang komandan dengan baik-baik mencoba melerainya, tapi... Ya, ini adalah giliran si overpower beraksi. Di luar dugaan, Amoy datang memberikan satu koper uang guna melobi Siu agar menghentikan penyelidikan ini. Tapi maaf-maaf, meskipun terlihat overpower, polwan ini adalah polisi bermartabat yang tak mempan dengan suap. Amoy kembali menelpon Cheng, menginformasikan akan tugasnya yang gagal. Karena saat ini, Siu adalah ancaman nyata bagi Cheng. Saat menelpon dengan sang dukun, wanita di samping Cheng dengan sengaja menguping pembicaraan dan sedikit mengisenginya dengan berbicara, masa bos besar masih percaya tahayul dan kesialan dalam kondisi tidak baik-baik, maka Cheng mengatakan, ini kesialanmu. Hari ke-6 setelah kejadian, secara kebetulan, pria yang dikejar dulu oleh Siu datang menemuinya. Kemudian... Meskipun Siu bertarung dengan tangan kosong, dia mampu mengontrol keadaan. Saat polwan ini mulai memanas, maka tempo dan skill bertarungnya semakin cepat dan memojokkan lawannya. Musuh mencoba melarikan diri, tapi pada kesempatan ini, dia tidak mungkin membiarkan musuhnya kembali lolos. Dengan penuh amarah, dia melampiaskan pada penjahat ini yang diketahui ternyata adalah tangan kanan dari Cheng selain si Amoy. Di depan para pers, Cheng kembali melakukan pencitraan dengan memberikan santunan kepada keluarga Mei. Namun adiknya yang paling bungsu tahu akan kelicikan Cheng dan sedikit kericuhan terjadi. Kalian
Besok malamnya, Kusoy ternyata masih selamat, saudaraku. Akan tetapi, kondisi mentalnya yang makin parah dan terluka. Dia datang membawa bunga ke rumah Mei. Satu-satunya bukti yang mereka miliki sekarang, kondisinya tidak mungkin dijadikan saksi. Junior dari Siu menjelaskan struktur perusahaan yang dipimpin oleh Cheng, di mana tidak ada celah bagi mereka untuk mengambil barang bukti. Wah, cerdas. Siu memanfaatkan celah kelemahan Cheng, yaitu istrinya. Istri mana yang rela dikhianati, kan? Sekian lama juga dia melakukan pengawasan pada istri Cheng ini, terdapat banyak luka pada bumil ini hingga kondisinya pun terlihat semakin buruk dan kandungannya sudah kempes. Apa yang telah terjadi? Benar juga terlihat pucat ya. Usut punya usut, ternyata sang suami memaksa agar istrinya menggugurkan jabang bayinya karena itu adalah tugas terakhir dari sang dukun jika ia mau selamat. Edan. Di sini diketahuilah fakta nyonya besar ini mendatangi pengacara demi mengurus perceraiannya dengan Cheng. Karena Siu belum mengetahui kejadian sebenarnya, maka dia terus memojokkan dengan pertanyaan hingga si nyonya drop dan lekas dibawa ke tempat medis oleh Siu. Pada momen inilah Siu mendapatkan informasi besar secara gratis. Perihal Mei yang menjadi korban adalah sudah direncanakan penganiayaan terhadap Kusoy dan yang terakhir nasib malang sang janin. Berdasarkan kesaksian dari nyonya Cheng, tabir pun terbuka. Benar, Cheng telah memperkosa si Mei. Saat Mei mulai memberontak, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Saking paniknya, Cheng membungkam mulut Mei hingga tak sadarkan diri. Karena Cheng menganggap Mei tewas, dia melakukan manipulasi kejadian seolah-olah Mei melakukan bundir. Karena diketahui Mei kidal, maka ia sengaja melukai nadi sebelah kanan dan menaruh pisau di tangan kiri Mei. Dan orang yang mengetuk pintu itu adalah si Kusoy yang sekarang mengalami gangguan mental yang parah. Sial, Cheng di sini bisa mengamankan HP milik Mei yang sejak awal kejadian telah terekam jelas. Scene berpindah pada hari sekarang, di mana Cheng sedang ngopi bareng dengan si dukun jahat. Si dukun menyombongkan diri karena berkat dia saham perusahaan melesat naik. Tak lama kemudian pengacara Cheng menelpon bahwa telah masuk laporan dari seorang polwan mengenai bukti percakapan asli Mei yang dia dapat dari istrinya sendiri. Dan otomatis karena kabar ini, saham anjlok 99%. Belum selesai menelpon, sang dukun memotong pembicaraannya dengan berkata, siapa yang menelpon? Apakah sahamnya naik lagi? Dengan penuh emosi, kebrutalan Cheng kembali diperlihatkan. Karena bukti telah kuat, Komandan Kim menginstruksikan bawahannya untuk menangkap Direktur Cheng. Nah, jangan remehkan polwan OP ini. Kemanapun si Cheng berlari, pasti dia temukan. Sisi ketidaksetia kawanan pun ditunjukkan di sini. Tatkala Cheng mengorbankan tangan kanannya yaitu Amoy yang sudah mengabdi beberapa tahun padanya hanya untuk keamanannya sendiri. Si Amoy berhasil dilumpuhkan. Kini giliran si Cheng merasakan amukan polwan OP ini. Dengan mata setajam elang, dia mampu menemukan kamuflase si Cheng. Saking seperti realnya pergelutan ini, sampai saya lupa bahwa ini adalah film. Cheng, rasakanlah amarah dia. Tiba di titik Cheng dalam kondisi sangat tersudut. Dia memohon agar dia diampuni. Akan tetapi, Cheng
Film diakhiri dengan ditangkapnya si Cheng oleh pihak kepolisian, dan itu dipersembahkan untuk Mei yang kini telah meninggal. Dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah, bercermin dari sosok Cheng, kita mengetahui bahwa dia adalah seorang sosok yang cinta akan dunia. Ciri-ciri orang yang cinta akan dunia adalah merasa khawatir akan nasibnya esok hari. Padahal, mengkhawatirkan kejadian yang belum terjadi itu bukan ranah kita sebagai manusia. Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktivitas saudaraku, tetap semangat, tetap nonton film Coolnya ya. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. See you next time.